Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan Wali Kota Malang, Sutiaji, tengah merayakan ulang tahunnya di tengah pandemi. Dalam video itu tampak Sutiaji bersama istri dan anak-anaknya berdiri di sebuah ruangan dan kue ulang tahun tampak di depan mereka. Terkait beredar dan viralnya video tersebut, Humas Pemerintah Kota Malang memberikan penjelasannya. Dalam acara tersebut tampak Sutiaji dan keluarganya mengenakan masker. Suara tepuk tangan terdengar saat Sutiaji meniup lilin ulang tahun. Video yang beredar tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat lantaran dianggap tidak menerapkan physical distancing. Terlebih saat ini Kota Malang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak Minggu 17 Mei 2020. Dikutip dari Kompas.com, Senin 18 Mei 2020, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang, Nur Widianto, memberikan penjelasannya. Ia menyebut pesta ulang tahun itu merupakan acara internal keluarga. Nur Widianto menyebut Sutiaji tidak membagikan video tiup lilinnya ke media sosial. Namun saat itu terlihat sejumlah orang yang mengabadikan momen tersebut. Ia juga mengatakan dalam video Sutiaji ditemani oleh istri dan anak-anaknya sehingga tidak perlu physical distancing. Nur Widianto kemudian penasaran dengan maksud pihak yang mengunggah video itu ke publik. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!